ramai orang-orang pada ada yang nganggur. Ayo. Ayo. Ini ruang interogasi banyak banget nyamuk ini. Semprot aja pakai mulut komandan. Kok pakai mulut saya? Itu built-in. Yuk. Yuk. Ayo. Ini banyak nyamuk. Saya enggak mau tahu. Siapin obat racun tikus. Ya, karena tikus-tikus sekarang juga coba, kan suka digigit. Coba Pak Komandan melet dulu, coba melet. Nah, tungguin aja, ntar juga nyamuk kena tuh dari situ. Nah, cinta kamu saya. Kata gua kadal. Ini saya harus WhatsApp anak-anak di grup nih. Kalau tidak boleh lagi pacar-pacaran di kantor ini. Wow. Membuat kerjaan jadi nggak bener. Hah, pacaran terus. Kalau sampai ada yang masih pacaran lagi, akan saya kasih hukuman. Silahkan duduk. Ganggu nih orang nih. Komandan, ini dia yang tidak berhasil dipecahkan oleh... Ngapain nempet-nempet pala sih? Apa bener ini orangnya? Bener banget. Kita interogasi aja kalau gitu. Ini komandan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mempelai pria masuk yuk. Kan sambutan kawinan. Giorgino Abraham, betul. Apa benar Anda melakukan pungutan liar jam 5 sore tadi pagi? Ijab kabul itu. Maksudnya biar dia tegang gitu. Kagak ditegang. Apa benar Anda melakukan pungutan liar setiap jam 5 sore, hari Senin dan Kamis, di Jalan Kutilang? Sama sekali enggak kok Pak. Saya sama sekali enggak pernah malak-malakin orang. Keresahan masyarakat di Jalan Kutilang yang diakibatkan oleh pungutan liar. Anda telah menjadi salah satu pelakunya di situ. Padahal Anda kan lahir di Belanda. Kenapa sih Anda liar begitu? Mungut-mungut gitu. Pungutan liar. Iya. Kan orang, bisa pungutan sopan. Iya. Padahal orang-orang Belanda aja enggak pernah mungut. Iya. Kamu kok lahir di sana, sekolah di sana, malah mungut. Budaya Belanda itu tidak ada yang mungut. Tidak ada mungut. Oke, gini, kamu tuh kan bisa aja kalau misalkan memang mau mencari pekerjaan, cari yang halal, jangan menyusahkan orang lain gitu. Pasti ada motivasi di situ kan. Apa motivasinya? Seperti yang saya bilang, saya sama sekali nggak pernah ada keinginan mungut-mungut atau malak-malak. Enggak, ini salah-salah nangkep orang aja, Pak. Alah, oh, asol, kamu... aduh, are, amin. Alah, sol, mi, do, re, mi, fa, sol, ala. Wen. Kurang satu, lakinya empat. Ngobrol. Ganti. Tersangka. Jangan dorong. Dorong ke Kiki. Kameramen pasti tuh yang itu tuh. Ngapain kalian? Kasus apa ini, Sur? Pungli yang kemarin gagal lo iniin. Oh iya, yang ini. Ketangkep. Ganteng tapi pungli, ya ampun, gak level. Pungli ini? Ya Allah, gak mungkin ganteng begini pungli. Ini salah nangkep orang, Pak. Beneran deh aku. Gara-gara kamu nih, ruangan rogas jadi panas. Apa? Ada cowok hot. Thank you. Woi, woi. Cowok hot, bukan termos. Termos yang disumpul kaos. Oh. Oke kaos. Dan tawa lu pada lu. Berarti Anda ini memang lahir di Belanda. Kalau itu benar, itu fakta, itu benar. Saya lahir di Belanda. Besar di Cililitan? Jauh dong. Belanda. Masa besar di Cililitan?
nggak besar di Surabaya. Saudara Gio, kayak lagi saya tekankan, Anda mau mengaku atau tidak? Komandan, kayaknya kalau komandan yang tanya, agak susah deh dia. Kiki, kalau dia masih belum mengaku juga, Wen, kasih level 233. Apa ini? Masa lo lupa? Level 233. Masih yang bikin medium, Wen. Level 233 tuh bikin dia jadi lebih tega, gitu loh. Ini lebih keras lagi kita. Yang medium, Wen, yang medium. Level 244 inget gak? Tanya apapun keburu sempat. Iya. Sempat, iya. Sama ya, level 211, 211, sempat tidak sempat harus dibalas. Tuh, kayak inget lu. Ayo, ini mulai gak mau ngaku-ngaku terus nih orang nih. Ya komandan juga mulai ngaco ngomongnya. Tiba-tiba level 233 dia. Itu komandan kita. Gak pernah diajarin, gak pernah dikasih tahu, gak ada di buku tiba-tiba. Itu Sandi Morse kita level 233 itu berarti keras lagi kita harus. Ya. Kalau Sandi Morse masih mudah dimengerti, ini Sandi rumput. Udah gitu rumputnya yang keinjek. Mana orang paham kan? Gak pernah makan yang ngomong. Komandan, lupa. 233, dua pertanyaan, tiga peringatan, tiga lagi ancaman. Nih! Wajah baru tau. Dukung aja lu, dukung. Ini kalau kayak gini mendingan. Sebentar. Jadi gini, udah mengaku sekarang, hukuman Anda jauh lebih ringan ketimbang Anda tidak mengaku dan kita mendapatkan bukti yang lebih berat lagi. Ruang interogasi ini sepertinya makin dianggap enteng karena kita nggak ada ketegasan kemana. Itu maksud saya. Komandan harusnya bisa ngomong lebih tegas sama orang-orang yang ada di sini. Jadi komandan ini pada bercanda aja nih, mandi sama tahu, dia, nggak benar. Bukannya interogasi yang benar. Ini kan kasus saya juga, jadi saya lebih tahu. Nah, mending tim SES. Yes. Ya. 242, 242. 242. Ah, lu mikir dah lu pada lu. Ya udah tapi mandi sama Surya enggak usah di sini dong, Komandan. Iya dong, kita kan malu. Iya. Kita kan malu. Oh, gua iya. Ngapain? Ngapain? Bagi kita interogasi akan lebih serius. Iya. Biar tidak terintimidasi ya, Komandan. Iya. Ini kan ala tim se. Bentar. Sini-sini kamu. Sini. Masih ngerasa malu? Iya, Pak. Hah? Saya udah berangkatin kamu dari kampung ya? Iya, Pak. Kita kan tim SES, silakan. Aku tenang aja. Bu Kiki. Eh, itu teman saya. Jepit gua. Oke. Ya, ya. Tenang aja, Cur. Aduh. Kok kecolok? Kok kecolok? Kan udah kecolok. Oke. Dengan saudara Georgies. Salah, Giorgino. Kalau sama kamu, aku nggak bisa no. Oh, berarti Georgies. Iya. Pelan-pelan. Yeah. Jalan-jalan, beli sekuteng. Dengerin yang ngomong di sini. Sorry. Jangan lupa, abis beli sekuteng, pulangnya beli batu bata. Tau ganteng, ayo dong godain kita. Cak! Cak!